Jumpa lagi bersama Pras Channel. Kali ini kita akan unboxing satu buah paket yang baru saja saya terima, yang saya order di online shop, berupa paket vlog smartphone, mikrofon Sorus mic, tripod holder pun LED HP. Satu paket ini terdiri dari 4 item. Yang pertama itu satu mikrofon mic cardioid Sorus, kemudian satu tripod mini foldable 2-in-1, kemudian satu Sorus holder vlog 360, kemudian satu Sorus lampu LED 49 LED. Nah, seperti apa isinya? Apakah sesuai dengan apa yang kita dijabarkan oleh penjual? Mari kita bongkar sama-sama. Kita buka dulu. Oke, sudah mulai terbuka semuanya. Ini ada pesan penting dari online shop sendiri. Bagi pembelian, mohon unboxing saat paket diterima. Ini ada garansinya ya, 30 hari. Tapi dengan catatan kita harus unboxing dan harus menyimpan video ini selama 30 hari. Oke. Yang pertama kita buka ini ya. Sudah nampak paketnya. Oke, ini dia yang disebut namanya LED ya, satu macam 49 LED. Oke. Nah, yang ini adalah Sorus holder vlog ya, 360 ya. Lengkap dengan ini ya, satu paket dengan ini. Oh sorry, tadi itu tripod mini nih, portable 2-in-1. Kemudian yang terakhir nih, ini adalah universal cardio microphone ini ya. Jadi semua item ada 4 ya. Ada 4 item ya. 1 2 3 4. Benar. Sesuai yang dideskripsikan di lapak ada 4 macam. Yang pertama ini adalah mikrofon mic ya untuk HP. Kemudian di sini ada tripod mini foldable 2-in-1. Kemudian ini ada holder vlog 360 dan yang terakhir adalah LED 49. Udah lengkap ya. Kita bongkar bareng-bareng isinya. Sekarang kita buka yang mic-nya dulu, Sorus-nya seperti apa mic-nya. Oke. Mic-nya seperti ini isinya. Ini ya guys, mic-nya ya. Nanti kita coba. Sini ya.
sini ya. Untuk holdernya multi fungsi atau in one ya. Isi solusinya ini apa nih, yang nanti kita bisa pasang di sini ya. Dan yang terakhir nih lampunya, kita lihat lampunya. Ada bubble wrap-nya lapis ya, cuma nggak ada baterainya. Pembelian tanpa ada baterai ya, belum bisa dicoba. Oke, saat ini kita akan coba mic-nya ini ya, tes 1 2 3, tes dicoba. Ini hasil tes dari mic eksternal. Suaranya mungkin agak sedikit berbeda dari suara yang pertama tadi ya, menggunakan defaultnya menggunakan kamera. Ini ada perubahan saat seperti ini. Oke, bisa dipantau. Oke, gimana bentuknya holdernya ini? Kita coba pertama ini. Ini kita buka yang paling bawah dulu. Kita berbentuk seperti ini. Kita juga bisa sempit seperti ini. Kemudian ini untuk mengatur tinggi rendahnya atau naik turunnya posisi holder. Nah, kita tekan yang kanan kirinya. Kemudian yang holder to event ini yang vlog 360, kita bisa konekkan dengan menyambung di sini. Paling atas ini adalah untuk menaruh lampu. Ini ada setelan tinggi rendahnya, ada putarannya. Oke, kita tekan lagi dan kita pengen lihat posisinya seperti ini, maka jadi seperti ini. Ini untuk HP ya, untuk naruh HP di sini. Buka threadnya yang paling belakang, ini ada 4 setelannya ya. Nah, oke, sudah ada setelannya, maka kita tekan seperti ini. Oke, jadi posisinya holder. Mungkin sampai itu aja, ini bisa connect ke sini nanti. Sekian ulasan dari unboxing pembelian satu set vlog mic ya, lengkap dengan holdernya dan lampunya. Mungkin sampai di sini unboxingnya, sampai jumpa lagi di press channel selanjutnya. Sampai jumpa, see you, dadah.